Halo, selamat pagi, siang, ataupun malam. Jumpa lagi di Info Kita Channel. Kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah tripod. Ya, ini adalah penampakannya. Nah, kita mulai dari proses unboxing dulu ya. Ini kita lihat, ini boxnya ya. Ini kita lihat nih. Ini dengan merek Takara dengan seri Eco 196A. Ini packingnya sangat aman ya. Ini kita lihat luarnya, ini dikasih bubble wrap ya ini. Kita coba geser sebentar. Nah, ini dari jetnya ada keterangan barang rawan pecah ya. Ini jadi packingnya pasti aman sekali ya. Perlakukan aman. Ini ada spesifikasinya, kita lihat. Dan ini adalah fitur-fiturnya. Ini kita lihat nih. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita unboxing ya. Ini menggunakan pisau unboxing ya ini. Ya, walaupun kecil tapi sangat tajam ya pisau ini ya. Ini kita lihat, kita tunggu proses unboxingnya. Oke, sudah selesai. Sudah kita keluarkan dulu ya. Ya, oke, inilah penampakannya ya. Ini kita lihat. Nah, ini adalah fitur-fitur penjualannya ya. Ini kita lihat di sini. Nah, ini adalah nilai jualnya ya. Kita lihat ini fitur-fitur yang bisa diterapkan ya di tripod ini ya. Kita lihat. Nah, ini penampakannya nih, kita lihat. Nah, ini adalah spesifikasinya, kita lihat. Kita akan mendapatkan tas dan tinggi maksimal tripod ini adalah kurang lebih 1,5 meter ya. Dan ini kita lihat di sini, beban maksimal ini 3 kilo ya. Ini sudah lebih dari cukup ya kalau untuk digunakan sebagai kamera ataupun HP ya. Ini boxnya, kita lihat. Ini penampakannya. Ya, kita langsung buka saja ya. Ya, sebentar. Oke. Nah, ini kita lihat nih atasnya ya, ini kita tarik dulu ya. Nah, ini kita mendapatkan bonus holder ya ini. Kita lihat ini bonusnya ya. Kita lihat boxnya sebentar. Nah, ini kosong. Oke, kita singkirkan dulu atau kita rapikan dulu ya. Bentar. Nah, ini bonusnya ya sebentar. Nah, ini kita mendapatkan sebentar ya. Nah, ini kita mendapatkan tas ini ya. Kita lihatnya. Ini tasnya ya ini. Ini bahannya lumayan tebal ya, ini bagus ya bahannya ya, ini tebal, termasuk tebal ya. Kita cari resletingnya ya, kita buka ya bentar. Nah, ini kita buka, ini dalamannya ya ini. Oke, kita tarik dulu ya bentar. Nah, inilah. Bentar, kita singkirkan dulu, menggerang dulu ya. Oke, kita ini ada silika gel ya. Fungsinya untuk agar dalaman ini tetap kering ya. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, ini adalah tripodnya ya. Kita lihat. Kita buka dulu plastiknya. Nah, kita lihat. Ini besi ya, ini kokoh ya ini ya, ini bagus. Nah, ini adalah penampakannya setelah
kita setting-setting ya. Ini kita lihat. Nah, ini di sini kita lihat ini ada water kompas ya. Ini fungsinya agar kita tahu posisi tegak lurus kamera atau HP kita ya. Ini bagus sekali ya fiturnya. Kita lihat intinya sangat aman sekali ya. Bisa naik turun atau kiri kanannya, kita lihat. Nah, di sini kita lihat ada water kompasnya ya untuk tahu posisi kita agar tegak lurus ya. Nah, kita lihat ini bergerak. Oke, ke bagian bawah kita lihat ini ada ini ada kail ya. Kail untuk menarik posisi atasnya ini, holdernya ini agar lebih tinggi ya. Di si depan sini ada mereknya ya, Takara Eco 196A. Kita balik dulu ya. Nah, ini kita ada fiturnya ya, ini kita dapat handling ya, pegangan, dan ini dari besi ya, ini sangat kokoh sekali ya, ini juga nyaman untuk berpegangannya. Oke, sekian info dari saya, semoga berguna, terima kasih.